Macam mana kita nak tahu seseorang tu jodoh kita? Senang je. Senang je. Bukti ataupun macam mana cara kita nak tahu seseorang tu jodoh kita adalah kita kahwin dengan dia. Itu jelah jawapan dia. Kalau kita tak kahwin dengan dia, selagi tu kita tak tahu dia jodoh kita ke tak. Hanya orang yang kahwin dengan kita sahaja itulah jodoh kita. Faham eh? So kita tak payah semangat. Ha, sebab ada orang kata, kalau kita nampak seseorang tu, kita rasa tenang, maksudnya dia jodoh kita. Buat apa macam tu? Kalau macam tu, kalau kita nampak macam-macam perempuan ataupun macam-macam lelaki, kita rasa tenang, adakah itu jodoh kita? Tak semestinya. Kadang-kadang orang yang kita tak suka tu jadi jodoh kita. Betul tak? Sebab tu, ada orang kata, bila kita mimpi seseorang tu, itulah tanda jodoh kita. Tak, kadang-kadang kita mimpi pelik-pelik. Mimpi tu mainan setan je. Jangan terpengaruh dengan mimpi. So, bukti seseorang tu jodoh kita adalah bila kita kahwin dengan dia. Kalau kita cerai, maksudnya dah tak ada jodoh. Kalau kita kahwin dengan orang lain, itulah jodoh kita yang seterusnya. Kalau kita kahwin empat, itulah jodoh kita. Nak buat macam mana? Orang yang kita kahwin dengan dia, itulah jodoh kita.